baru. Ya. Men, kejap-kejap ah, tengok. Tengok kejap. Okey, assalamualaikum pada semua sahabat-sahabat semua. Okey, hari ini Abang Iwan ada job sikit dengan Azlan. Okey, nama encik apa? Nama Amar. Amar ada kehilangan barang ? Gelang emas. Gelang emas lah. Okey, encik Amar ni ada kehilangan barang kemas dekat Padang ni. Jadi saya dengan Azlan lah akan menolong beliau untuk mencarilah barang kemas yang hilang tu. Jadi kita punya target mungkin dekat kawasan yang jatuh tu lah. Ya. Okey, jadi kita terus ke sana. Kita akan cuba mencari lah saya dengan Azlan. Potensi dah dapat tu agak rendah, takut orang lain dah jumpa dulu lah sebab ada rumput orang potong. Kita cubalah. Kita cuba, insyaAllah ada rezeki. Okey, insyaAllah kita cuba mencari. Kalau ada rezeki, insyaAllah ada. Okey, baik, jom. Hari ini kita menggunakan mesin Econaut dengan CTX. CTX 3030. Okey, saya dengan Azlan adalah kita akan mencuba mencari. Okey, baik. Okey, jadi kita akan mulakan pencarian di mana tempat jatuhan barang itulah. Jadi saya bersama Azlan akan mencuba mencari tempat di mana jatuhnya barang tersebutlah. Saya akan dengan Azlan akan mencuba mencarilah. Mudah-mudahan kita dapatlah barang yang hilang tu. Okey, kita akan cuba scan dekat kawasan yang dijangkakan hilang Okey, baik. Okey, Azlan memulakan pencarian dengan saya lah. Tapi kita belum jumpa lagi barang yang kemas yang hilang tu. Jadi kita akan terus mencari lah. Kita akan terus mencari lah dekat kawasan yang lapang ni. Mudah-mudahan ada barang lah. Mudah-mudahan kita dapat barang yang hilang tu. Okey, baik. Kita tengok Azlan dah dapat barang kemas tu. Rasanya Azlan dah dapat Apa Lan? Tengok Azlan dapat barang kemas ke tidak. Rasanya Azlan dah dapat tu. Barang Lan? Okay, kita tengok apa Azlan dapat. Dapat apa emas? Cincin? Cincin emas? Kita cari lain. Ada? Kita cari lain. Dapat lain. Okey lah. Kita ada hasil Hasil tapi bersama kita, Azlan. Kita nak cari gelang. Kita cari gelang tapi kita dapat cincin emas. Ni rezeki lah. Rezeki kita. Okay, bagi dua. Mana Lan? Dapat? Oh sini Jatuh ke? Tak jatuh. Okey lah tu. Okey, cuba tengok sikit emas. Tengok. Emas lama ke baru? Nanti lah. Men, kejap-kejap lah tengok. Ni dapat satu Azlan dapat satu emas. Azlan terus mencari. Saya relax kejap sebab puasa Puasa penat sikit. Jadi sekarang ni tu pun dah pukul 5 lebih Dah 5 lebih. Jadi barang tu tak dapat lagi. Cuba tadi Azlan dapat satu cincin emas dekat atas-atas je. Jadinya itulah benda yang kita nak cari tak dapat, kita dapat benda lain. Terkira rezeki Rezeki untuk hari ini. Okey, baik, mantap. 2 hours later. Rasanya barang kemas tu rasanya susah nak cari sebab kawasan ni terlampau luas. Jadi barang kemas tu pun hilang dalam masa 2 minggu yang lepas. Mungkin ada orang dah jumpai. Okey, jadi kita pun cuba mencari lagi. Saya dengan Azlan dah dekat sejam lebih dah mencari tapi tak dapat lagi lah. Jadi kita akan terus cuba dan mencuba sampai dapat lah. Kalau tak dapat, hari ni kita tak adalah kena cakap dengan owner dia lah. Owner dia tengah duduk sana. Okay. Kita beritahu lah balik kalau tak dapat. Sebab penat juga kita puasa kan. Bila puasa ni tenaga banyak pakai pun penat juga. Okay, jadi kita rehat sekejap. Saya rehat sekejap. Sekejap lagi saya akan sambung balik. Okay, baik. Okey, jadi kita dah menjalankan pencarian selama beberapa jam. Jadi 2 jam. Jadi kita tak dapat lah barang tu, mungkin bukan rezeki adik. Bukan rezeki lah. Kita dah cuba bendek. Mungkin dah kena sambil umput lah. Jadi apa awak punya tu conclusion Azlan? Tak ada rezeki lah. Sekarang cuba cari ikut track yang ada lalu kan. Memang tak ada. Tapi kita dapat satu lah. Dapat satu Okey. Mantap Jadi
kita tolong orang ada rezeki sikit lah. Okay, tu. Okay, jadi terima kasih dah sama menonton. Okay, kita balik berbuka lah. Ni dah pukul 6, 6 lebih. Buka, jom. Nangis kenapa sedih ni? Saya tak dapat. Sabar bang. Sabar. Saya dah usaha. Nanti saya belanja chicken chop ya.